Kembali lagi bersama Ma Eros Mompi Aditandra yang gagah perkasa laksana Pak Gatot Kaca. Eros Eko Sroso, ganteng tak terkalahkan. Kita ini ngomong-ngomong berada di mana? Kita di Cafe Koka. Cafe Koka di tengah jantung Kota Rantai Pau. Di sini Bang, makanannya enak, minumannya enak, suasananya keren. Sahdu. Penuh dengan kelembutan. Terus makanannya yang paling enak itu semuanya enak, tapi yang ada yang paling, ada yang ter, terbaik. Apa itu? Itu olahnya ayam kampung. Ayam kampung. Karena diolahnya berbagai macam, jadi keren. Dan tadi kita di sini juga ketemu sama kebetulan yang punya Koka ini juga salah satu apa namanya owner parfum dan berbagai aroma lain, baik untuk tubuh, untuk sepatu. Kalau sepatunya agak bau busuk ya bisa disemprot. Kemudian ini, food kaki untuk sepatu. Ini kan kami kan setiap hari pakai sepatu nih. Jadi setelah disemprot ini harum baunya sepatu ini. Jadi kalau pas buka sepatu dan sebagainya tidak ragu-ragu. Yang kedua, ini harus karena ini untuk kepercayaan diri. Untuknya aja loh. Ini seperti ini. Ya, ini harumnya kita coba deh. Ini agak kayak cewek Bang, nanti saya pikiran cewek. Yang itu lucu. Enak kan? Lembut. Nah, lembut. Ini enak. Jadi dua-duanya keren. Ada dua varian ya. Ini lebih girly. Ini lebih soft yang hitam dan enak, nyaman. Kita lebih percaya diri karena tidak ada alasan untuk mengatasi bau tubuh Anda. Hanya gunakan Bu Pam. Thank you. Kamu pakai parfum apa sih? Kok wangi banget? Nih, aku pakai ini EDP dari Bu Pangden. Kamu belum tahu? Ini selain wangi, ini juga tahan. Mau coba? Boleh. Gimana? Wangi kan? Ya, itu selain wangi itu tahan banget. Itu bisa sampai 12 jam pada kulit dan bisa 24 jam pada pakaian. Iya, itu bagus. Bu Pangden.